Hai, beritanya ada pun kejadian ini. Terjadi pada hari Senin 4 Desember 2023. Iya benar sekali, ini semua membahas mengenai Indonesian Idol season yang ke-12. Menariknya pada hari itu nama dari Nyoman Paul mengucapkan banyak terima kasih kepada Andi Rianto karena telah mengundang nama dari Paul menjadi bintang tamu di dalam konser kedua bagi Andi Rianto. Tentu saja sosok dari Andi Rianto merupakan musisi senior yang dikagumi oleh banyak orang. Bahkan seorang diva Indonesia yang mempunyai nama Rosa juga turut kagum atas sikap yang diberikan oleh Andi Rianto karena nama dari Andi Rianto mau merangkul musisi-musisi junior yang baru saja terjun ke industri musik Indonesia. Dan hal itu nampak dari kompetisi Indonesian Idol season yang ke-10 ya teman-teman. Tentu saja ini menjadi suatu hal yang sangat bagus terutama bagi anak-anak dari kompetisi Indonesian Idol. Yang menariknya adalah pada hari itu nama dari Andi Rianto mengatakan di dalam konser tersebut terdapat 11 musisi yang mengisi acara tersebut yang sangat meriah, di mana dari kompetisi Indonesian Idol season yang ke-12 ada 2 orang ya teman-teman, dan Indonesian Idol season yang ke-10 ada 3 orang. Tentu saja ini menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa bagi anak dari kompetisi Indonesian Idol. Berbagai macam komentar positif diberikan oleh masyarakat Indonesia, dan tentu saja teman-teman pasti telah melihat videonya teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua, nama dari Nyoman Paul tetap kembali melakukan aktivitas seperti semula, di mana pada hari itu nama dari Paul mempromosikan lagunya di salah satu radio yang ada di kota Jakarta. Dan yang bikin menarik adalah hitungan jam lagi teman-teman, mungkin akan ada kejutan demi kejutan yang akan diberikan di dalam acara yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, yaitu acara dari Idol Live. Jadi apa komentar dari teman-teman mengenai anak Indonesian Idol season yang ke-12? Terutama Paul bersama Roni yang baru saja mengikuti konser perdananya, coba dong tolong tulis di kolom komentar. Yeah.